Yuhu, it's me again, Dr. Dion, spesialis penyakit dalam. Welcome to my channel Journey of Life. Saya pagi ini sedang dalam perjalanan ke rumah sakit saya, tempat bekerja, Rumah Sakit Kristen Mojowarno di Jombang, Jawa Timur. Sahabat sekalian, ini hari ke-6 saya melakukan water fasting dan amazing banget. Lepas dari hari ketiga itu saya tidak merasakan apa-apa yang berarti ya, lemes dan lain-lain, pusing atau mual atau sakit lambung, saya tidak merasakan sama sekali. Dan cek gula darah tadi pagi sudah mencapai 70. Nah, di mana kalau sudah sekitaran segitu sudah terjadi pemecahan lemak di dalam badan. Jadi intinya adalah cadangan glikogen, glukosa kita dihabiskan sehingga tubuh memakai lemak sebagai cadangan. Dan amazing bahwa berat badan saya turun banyak, hampir 10 kilo ya. Enggak, 9 kilo. Jadi tadi saya timbang berat badan saya adalah 162,4. Dari saya start waktu itu 171,2. Saya akan melakukan ini terus. Tentu saja saya melakukan ini dengan pantauan yang ketat. Pantauan yang ketat adalah maksudnya tiap hari saya cek gula darah saya dan tiap minggu saya cek lengkap. Saya cek fungsi ginjal, fungsi hati, dan lain-lainnya. Nah, kebetulan saya sendiri punya, di praktek saya lengkap, ada alat-alat itu. Dan doakan semoga semuanya berhasil. Saya akan update perkembangan, tapi mungkin tidak tiap hari ya. Jadi nanti mungkin 2 hari atau 3 hari sekali saya akan update perkembangannya. Oke, Bapak Ibu, sahabat sekalian, selamat beraktivitas, selamat menikmati weekend. Jangan lupa tetap protokol kesehatan dijalankan. Dan bila Bapak Ibu merasa bahwa apa yang saya ungkapkan, apa yang saya ceritakan membantu, please like, share, dan subscribe. Ciao!